Johor Darul Ta'zim, JDT, memulakan musim baharu Liga M seperti yang dijangkakan. Dalam gaya mendominasi, Harimau Selatan mengatasi Terengganu 2-0 untuk menjulang Piala Amal dan pada masa sama meraih 3 mata pertama mereka dalam Liga Super di Sultan Stadium Ibrahim semalam, Terengganu, di bawah jurulatih Croatia Jerman Tomislav Steinbrückner, berjaya menahan Harimau Selatan dan mengehadkan mereka kepada pukulan jarak jauh yang dikendalikan oleh penjaga gol Suhaimi Hussein dengan mudah. The Turtles cuba untuk menjadi lebih bercita-cita tinggi pada babak kedua, tetapi itu hanya memberi semangat kepada JDT untuk lebih mencabar apabila ruang terbuka. Pemain tengah pasukan selepas perlawanan memberi temu bual, Habib Harun berkata begini, "Kami bermain dengan baik, tapi JDT telan kami. JDT tak biar kami bermain pada bila-bila masa. Ianya rumit.